depan atau ada depan atau belakang. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Perhelatan drama musikal yang sebentar lagi akan diselenggarakan dan dipentaskan di Stadion Megah Indosiar tentu banyak ditunggu oleh para netter, para penonton sekalian yang tentu ingin melihat kekiutan dan keuangan pasangan couple cute kita, yakni Lesti dan Bilar. Ya, tentunya di pentas tersebut keseruan, kejutan-kejutan, dan penampilan istimewa keduanya, yakni Lesti dan Bilar, akan diunjuk di hari itu. Kalian semua pasti bertanya-tanya, kapankah pentas besar penuh nuansa, penuh cinta, dan pelepasan secara simbolis masa lalu kelam keduanya, terutama juga pada saat itu hadir beberapa peserta lidah, termasuk pengagum dan orang yang pernah suka pada Lesti Kejora, yakni ada juga Hari yang sebelumnya telah berusaha merebut hati Lesti sebelum dia bersama Bilar. Drama musikal tersebut akan live dari Studio 5, studio megah milik Indosiar. Ya, hal tersebut dimulai pada tanggal 17 Oktober, tepatnya pukul 2.00 waktu Indonesia bagian barat, dengan tajuk Kelepas Dengan Ikhlas. Tak hanya sampai di situ, kalau kalian merindukan keseruan kekiutan mereka berdua, juga bisa melanjutkannya hingga tanggal 18 Oktober, ya, dengan waktu yang sama dengan tajuk Kawal Sampai Halal. Tentu banyak kejutan-kejutan yang akan kalian dapatkan saat menonton acara tersebut, karena couple cute kita hadir di sana. Mulai sekarang mereka, dari kemarin sampai sekarang, mereka terus konsisten melakukan gelar resik dalam rangka persiapan drama musikal tersebut. Arahan-arahan sutradara untuk menjadikan tontonan semenarik mungkin dari awal hingga akhir, tentu itulah yang akan menjadikan acara ini paling ditunggu, utamanya oleh fan Lesti dan Bilar. Leslar, apalagi sebelumnya pertemuan keluarga juga menjadikan ritme, yang mana ada cerita Bang B drop saat membawakan menjadi host di acara Pop Academy. Ya, tentu saja romantisme, suka duka, kemesraan di antara keduanya, saling suap-suapan, saling mengasihi, kegesrekan, serta kisah romantis di antara mereka, Mbak Ratu dan Pangeran dan Raja, Pangeran dan Sang Putri. Tentu inilah yang kalian tunggu-tunggu. Ya, di acara ini tentunya surprise-surprise kecil sampai yang wah akan diberikan dengan hadirnya sosok-sosok pengembira, sosok-sosok pemeran dari Lida 2020 yang akan memberikan dan memperkaya tontonan kita, memanjakan mata dengan keuangan dan kebaperan mereka berdua. Jadi jangan kalian ragu untuk selalu mengingat, dan kalau perlu pasang alarm untuk
menonton mengingatkan acara tersebut. Jadi bagaimana kira-kira? Ya tentu saja hal tersebut akan semakin seru, akan semakin menarik hari demi hari. Walaupun nyata memang perlakuan Bilal dan Lesti menunjukkan bahwa di antara mereka berdua memang sudah ada jalinan kasih yang istimewa. Tak terucapkan tapi tak terbantahkan. Dari mimik wajah hingga perlakuan keduanya satu sama lain yang saling berusaha melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apalagi pas suap-suapan gini guys, tentu kalian pada iri dan baper. Makanya jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini agar kabar mengenai kegalbutan, keseruan, kegesrekan, kekiutan, serta aneka kabar mengenai mereka berdua selalu akan tersaji setiap saat dan tanpa harus kalian menunggu lama. Tapi tentu dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar terbaru itu langsung tepat sasaran pada kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk share video ini agar kekiutan dan kebaperan ini tak hanya kita yang rasakan, tetapi sahabat kita semua, pasangan kita, keluarga kita juga ikut baper bersama-sama. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.